berita hasil pertandingan Premier League Leeds versus Liverpool pekan ke-31 Selasa 18 April 2023. Liverpool berpesta gol di kandang Leeds United. The Reds menang besar 6-1 dalam laga lanjutan Liga Inggris. Leeds vs Liverpool tersaji di Elland Road, Selasa 18 April 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Liverpool membuka keunggulan di menit ke-35 lewat Cody Gakpo. Tim tamu unggul 2-0 di babak pertama usai Mohamed Salah mencatatkan namanya di papan skor di menit ke-39. Selepas jeda, Leeds sempat menipiskan ketinggalan dari Luis Sinisterra di menit ke-47. Namun setelahnya, Liverpool mengamuk dengan menggelontorkan 4 gol. Diogo Jota mencetak 2 gol menit ke-52 dan 73. Salah mengemas gol keduanya di laga ini pada menit ke-64. Pesta gol Liverpool kemudian ditutup oleh Darwin Nunes di menit ke-90. Liverpool menang besar 6-1. Hasil ini membawa kini mengemas 47 poin di posisi ke-8. Sementara, Leeds di posisi ke-16 dengan 29 poin. Kedua tim tampil terbuka di awal laga. Tuan rumah punya peluang di menit ke-7. Bola tendangan bebas Jack Harrison bisa disambut dengan sundulan oleh Rodrigo Moreno. Sundulan Rodrigo masih terlalu lemah hingga bisa diamankan Alisson. Rodrigo kembali coba mengancam beberapa saat kemudian. Namun, tembakan jarak jauhnya masih melebar. Liverpool masih kerap kali terburu-buru dalam membangun serangan. Hal tersebut membuat mereka kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Leeds yang hadirkan kesempatan lagi pada menit ke-22. Luis Sinisterra menusuk dari sisi kiri. Tembakannya dari dalam kotak penalti tapi hanya menerpa jaring samping gawang The Reds. Si Merah bisa mencuri gol di menit ke-35. Trent Alexander-Arnold bisa merebut bola untuk melancarkan serangan cepat. Ia melakukan kombinasi dengan Mohamed Salah. Umpan Alexander-Arnold dari sisi kanan bisa disontek Cody Gakpo menjadi gol. Liverpool hanya butuh 3 menit berselang untuk mencetak gol kedua. Diogo Jota menggiring bola menuju lini pertahanan Leeds. Ia kemudian menyodorkan bola ke Salah yang melepas tembakan keras ke tiang dekat untuk memperdayai Ilan Meslier. Tim tamu menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0. Babak kedua baru berjalan 2 menit. Kesalahan Ibrahima Konate harus dibayar mahal oleh Liverpool. Bola dari penguasaannya Bosa direbut oleh Luis Sinisterra. Sinisterra kemudian melepas tembakan yang berbuah gol. Liverpool mencetak gol ketiga di laga ini pada menit ke-52. Curtis Jones yang mengawali serangan Liverpool memberi umpan terukur ke Diogo Jota. Jota yang berdiri di sisi kiri bisa mendahului Meslier menyambar bola untuk mencetak gol. Serangan balik cepat Liverpool kembali jadi mimpi buruk Leeds di menit ke-64. Umpan tarik Andrew Robertson menjangkau Gakpo di depan gawang. Gakpo tak egois dengan menyodorkan bola ke Salah. Tembakan Salah kemudian bersarang ke pojok kanan gawang Leeds. Pesta gol Liverpool berlanjut di menit ke-73. Jota melepas sepakan terukur dari depan kotak penalti yang berbuah gol menyambar umpan Jordan Henderson. Darwin Nunes kemudian menutup pesta gol Liverpool di menit akhir laga. Ia bisa mencetak gol usai lepas dari perangkap offside menerima umpan Alexander-Arnold.